Seperti jangkaan percutian anak perantau sempena sambutan Hari Raya Aidilfitri telah pun tiba di penghujungnya. Rata-rata mereka semua telah melakukan perjalanan pulang sejak semalam dan ada juga yang telah merancang lebih awal untuk pulang ke kota. Kalau kita lihat juga kenderaan mula meningkat di lebuh raya negara sejak semalam dan pagi tadi saya lalu di Plaza Tol Ipoh, saya lihat keadaan di situ juga berjalan dengan lancar dan tenang berbanding dengan malam tadi yang begitu agak sesak dan padat jumlah kenderaannya. Dan untuk makluman, hari ini saya berada di Terminal Meru Raya Ipoh untuk meninjau situasi di sini. Situasi orang ramai yang ingin pulang ke kota menggunakan pengangkutan awam dan apa yang saya boleh kongsikan, situasi di sini agak tenang dan tidak begitu sesak. Saya jangka ramai anak perantau telah pulang awal ke kota untuk mengelakkan sebarang kemungkinan yang akan berlaku. Mengikut pengurusan terminal ini, untuk hari ini sahaja, kebanyakan tiket yang dijual tertumpu ke arah selatan dan utara berbanding dengan sebelum hari raya hari itu. Tiket lebih banyak terjual ke arah pantai timur. Ingin juga saya kongsikan sedikit mengenai semalam Ketua Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik JSPT Perak, Superintendent Azizan Hassan membuat tinjauan operasi khas Bas Express bersama dengan Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ dan Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK di terminal ini. Beliau berkata ops yang dijalankan diambil antara lain untuk mencegah kemalangan melibatkan bas ekspres, mencegah pemandu menggunakan barangan terlarang seperti alkohol dan dadah. Dan menurut beliau, apa yang paling penting sekali adalah untuk memastikan semua pemandu menitikberatkan aspek teknikal dan memastikan bas itu sendiri berada dalam keadaan selamat semasa berada di jalan raya. Tambah beliau, sebanyak 112 saman telah dikeluarkan kepada pemandu bas ataupun pemandu kenderaan berat sejak OP Selamat 18 dilancarkan pada 29 April lalu. Apa yang diharapkan, OPS ini dapat kurangkan kemalangan bas dan mementingkan keselamatan penumpang dan pengguna jalan raya yang lain. Akhir sekali, ingin juga saya kongsikan, ingatkan kepada penumpang bas atau pengguna pengangkutan awam untuk sentiasa memakai pelitup muka ketika menggunakan perkhidmatan pengangkutan awam. Jadi Ismail, saya kira setakat ini dulu perkembangan yang dapat saya kongsikan setakat ini. Kembali bersama rakan penyampai di Angkasa, di Studio Selamat Pagi Malaysia, silakan.